Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah saudara pemirsa, Indonesia Harmoni menjadi salah satu cara untuk kita memperbaharui iman kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadidu imanakum, jadidu imanakum, jadidu imanakum. Perbaharui iman kamu. Dan salah satu cara untuk memperbaharui iman adalah dengan senantiasa mendengarkan tausiah. Insyaallah 60 menit ke depan kita akan bersama-sama menyimak tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Syekh Muhammad Fathur Rahman SAG, Mursyid Tarekat Idrisiyah. Dan tema Indonesia Harmoni hari ini akan mengangkat tema yang sangat menarik berkenaan dengan sosok Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenang sosok rahmatan lil alamin. Baiklah saudara pemirsa, segera saja kita mendengarkan tausiahnya, dan dengan hormat kami ingin mengundang kepada Syekh Fathur Rahman untuk bersama-sama kami di depan para jamaah. Tafadhal Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syekh. Kaifal hal? Baik, alhamdulillah. Sehat Syekh? Baik, alhamdulillah. Ini dari jauh-jauh dari Tasikmalaya, berapa lama nih durasi perjalanan dari Tasik sini? Dari hari Kamis. Subhanallah. Kamis ke Ahad ya Syekh ya. Masya Allah. Hari ini kita sudah siap untuk mendengarkan tausiah dari Syekh. Tema kita adalah mengenang sosok rahmatan lil alamin. Tafadhal Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. Bapak Wali Kota Parepare beserta jajarannya, para alim ulama, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Agak kareba. Cukup segitu saja. Jamaah sekalian, kita akan mengenang terus sosok yang menjadi rahmatan lil alamin. Ketika kita tadi mendengar surah Al-Anbiya ayat ke-117, betapa kita tersentak. Pikiran menjadi berhenti. Sebab ayat itu menyampaikan, tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk seluruh alam semesta. Terutama adalah bagi manusia. Dalam tafsir At-Tabari dijelaskan, bukan hanya orang yang beriman saja mendapatkan rahmat, sampai orang kafir, orang munafik, orang musyrikin mendapatkan rahmat. Kok orang musyrikin dapat rahmat ini? Itulah agungnya sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan dalam kitab itu, apa yang didapatkan rahmat bagi musyrikin, kafirin, munafikin. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa melihat potret perjuangan beliau. Di Mekah 13 tahun.
Begitu orang-orang musyrikin Mekah membenci Nabi, memboikot Nabi, sampai klimaksnya adalah putusan bahwa Muhammad harus dibunuh atau diusir. Para sahabat ketika itu, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW ditanya, "Kil, ya Rasulullah, ud'u alal musyrikin." Wahai baginda Rasul, berdoalah kepada Allah, berdoalah kepada Tuhanmu, laknat, kecelakaan, kebinasaan bagi orang-orang musyrikin itu. Gak sabar para sahabat waktu itu. Bagaimana sikap jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qul lam ub'asu, aku tidak diutus, la'anan, menjadi sang pelaknat, innama bu'istu rahmatan, akan tetapi justru sebaliknya aku diutus untuk menebarkan rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa indah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus selalu mengingatnya, sebab dengan mengingat kita akan semakin mengenal. Bukankah kita mendengar pepatah Melayu, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak sayang. Kita tidak akan menyayangi, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus mengikutinya, sebab orang yang cinta pasti akan mengikutinya, kalau kita tidak mengenal lebih dalam lagi. Bisa jadi di antara sebagian umat Islam ada yang mengenal sosok Nabi hanya namanya saja, hanya bangsanya saja, tapi tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kapasitas beliau adalah sebagai utusan Allah yang menyebarkan rahmat bagi seluruh alam semesta. Jamaah sekalian, pemirsa Indonesia Harmo dimanapun berada, tidak ada satu manusia yang pernah terlahir di muka bumi ini seluruh gerak-geriknya tercatat dengan baik. Bahkan bukan sebatas tercatat, menjadi contoh, menjadi tauladan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Seluruh aktivitas Nabi dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, semuanya menjadi uswah, semuanya menjadi contoh terbaik bagi kita. Dari urusan terkecil dalam kehidupan sampai urusan makro yang besar yang melibatkan seluruh umat manusia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampil menjadi contoh terbaik. Kita bisa melihat rekaman sirah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah habis dikupas. Maka oleh sebab itu, jamaah sekalian, pemirsa TPRI dimanapun berada, mari kita lihat terlebih dahulu faktor di belakang kesuksesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau tahu enggak Bapak Ibu sekalian faktor kesuksesannya, kuncinya? Dalam pandangan agama, khususnya dalam kajian tasawuf, manusia yang hakiki, yang substansi adalah ruhaninya, jiwanya. Seluruh anggota tubuh kita adalah penopang, penyangga, membantu. Sering di antara kita melupakan yang esensi, melupakan yang penting. Kalau nyari uang dari siang sampai malam, betul apa betul? Sering melupakan diri kita sendiri sebagai hamba, sering melupakan istri kita, sering melupakan anak-anak kita. Kecil sekali porsinya untuk membangun potensi kualitas diri dan keluarga terdekat kita.
Sibuk dengan yang material, sibuk dengan yang di luar kita, sibuk. Padahal itu hanya penyokong saja. Mencampakkan sesuatu yang paling mahal yang ada dalam diri kita. Ruh kita, ruhani kita. Di mana ruhani kita berasal dari tiupan Allah dan akan abadi kembali kepada Allah. Sementara fisik kita, seluruh organ tubuh kita, pada akhirnya semuanya akan terkujur, terbaring kaku. Kembali karena berasal dari tanah, kembali kepada tanah. Ya, Masya Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Masya Allah, kita baru saja mendengarkan tausiah dari Syekh Muhammad Fathur Rahman MAG. Tadi sekelumit dari perjalanan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang mengenang sosok rahmatan lil alamin setelah komersial break berikut ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemuliaan seseorang adalah agamanya. Harga dirinya adalah akalnya. Sedangkan ketinggian kedudukannya adalah akhlaknya. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Baiklah saudara pemirsa Indonesia Harmoni, kita lanjutkan tausiah dari Syekh Muhammad Fathur Rahman MAG. Nah, Syekh tadi sudah dijelaskan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok rahmatan lil alamin. Even seorang musyrik pun mendapatkan rahmat dari kehadiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi penasaran, pengen nanya ke Syekh. Kenapa kok bisa ya Syekh ya? Yang musyrik tetap mendapatkan rahmat. Tafadhal Syekh. Baik jamaah sekalian, pemirsa Indonesia Harmoni dimanapun berada. Sampai dalam hadis Nabi, orang musyrikin pun mendapatkan rahmat Allah dengan cara menangguhkan azab Allah bagi mereka. Sebab Al-Quran mengkisahkan umat-umat terdahulu yang berani mengingkari utusannya. Maka Allah lenyapkan, ada yang semua penduduk, ada yang ditenggelamkan. Al-Quran mengisahkan bagaimana kaum Tsamud, ada Fir'aun dan yang lain-lainnya. Maka Allah sirnakan kehidupan mereka dari panggung bumi. Tapi bagi Nabi akhir zaman yang membawa rahmat bagi seluruh alam semesta, walaupun penduduk bumi banyak yang melakukan pengingkaran, mereka tidak iman kepada Allah, menginjak-injak ayat Allah, mereka masih bisa hidup, mendapatkan rahmat Allah yang bersifat duniawi. Masya Allah. Waduh Syekh, jadinya kita kepengen nih bagaimana supaya kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui syafaat Rasulullah. Nah, apa nih yang harus kita lakukan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengisi kehidupan kita ya, supaya kita bisa menjadi bagian dari mereka yang mendapatkan syafaat dan rahmat dari baginda Rasul. Ya. Baik jemaah sekalian, kuncinya adalah bagaimana kita menyamakan frekuensi dengan ruh, dengan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab jiwa manusia yang ditempa dengan nilai-nilai Islam, maka jiwa manusia akan semakin mengenal kepada Allah dan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, dalam kajian Islam khususnya ilmu tasawuf, bagaimana membangun potensi atau kualitas ruhani
Yang pertama adalah tazkiyah, selalu membersihkan hati. Pembersihan hati. Di mana kita mengenal bukan hanya penyakit yang zahir saja yang harus kita bersihkan. Jauh daripada itu, manusia pun akan mengalami gangguan jiwa, penyakit hati. Jadi kalau kita berbicara orang yang berpenyakit jiwa, orang menganggap yang berpenyakit jiwa itu hanya seperti itu saja perilakunya. Padahal dalam kacamata agama bisa jadi pakaiannya paling hebat, rumahnya paling mewah, mungkin paling cantik, paling ganteng, tetapi jiwanya kotor berpenyakit. Sudah kenal dengan penyakit jiwa? Imam Al-Ghazali dalam Kitabul Arba'in minimal ada 10 penyakit hati yang membahayakan. Sekilas ada hubbu dunia, materialistis, cinta kepada harta bendawi. Mengalahkan cinta yang sejati, yang sesungguhnya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada kebenaran. Ada yang sombong. Suka kita bergaul dengan orang yang sombong? Enggak suka semua. Penyakit ujub, bangga diri. Penyakit-penyakit hati ini harus dibersihkan dengan tazkiyah. Sebab jiwa rohani kita tidak akan mengikuti jiwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memancarkan rahmat, yang memancarkan akhlak yang mulia. Sehingga orang kafir pun, musuh sekalipun, musuh Rasulullah SAW, mengakui kejujuran dan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Bagaimana sepatutnya kita menunjukkan atau paling tidak bahwa memang kita benar cinta kepada Rasul? Apa yang harus kita lakukan? Cinta itu di hati, di jiwa. Kita belajar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga sunnah-sunnahnya, apa yang diajarkan oleh para ulama, kita sedikit demi sedikit akan mampu ittiba untuk mengikutinya. Sebab inilah kepastian kita ingin menggapai kebahagiaan yang sesungguhnya di dunia, terutama di akhirat yang abadi. Hanya satu kunci, ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya rukuknya saja, bukan hanya sujudnya saja, bukan hanya perilaku yang zohirnya saja, sampai as-sairah, perilaku batin Nabi. Bagaimana cintanya Nabi kepada Allah? Bagaimana cintanya Nabi kepada kebenaran? Bagaimana cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Cinta kepada Allah di atas segala-galanya. Jiwa Rasulullah SAW wajib untuk diikutinya. Sebab dari situlah akan tercermin, dari jiwa yang baik akan melahirkan sikap-sikap zohir yang baik pula. Baik, Syekh. Satu pertanyaan lagi, Syekh, untuk kesempatan ini. Jadi kalau nih kita menunjukkan cinta kepada Rasulullah dengan banyak bersalawat, apa impact-nya kepada orang yang bersalawat itu, Syekh? Yeah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dalam satu hadisnya, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyra, barang siapa yang bersolawat kepadaku, tentunya orang yang beriman, maka dampaknya adalah Allah akan bersolawat kepada orang itu 10 kali. Masyaallah. Apa bentuk solawat Allah kepada hambanya, kepada umat Nabi yang mau bersolawat kepada Nabi dari hati yang paling dalam? Allah turunkan ampunan, Allah turunkan kasih sayang, Allah turunkan rizki yang penuh dengan keberkahan. Banyak figur-figur dalam literatur, dalam kitab-kitab, orang yang banyak solawat kepada Nabi dari hati yang paling dalam karena cinta dan rindu kepadanya. Akhlaknya menjadi mulia dan rizki yang barokah
Allah turunkan kepadanya, menyertai langkah demi langkahnya. Masya Allah. Saudara pemirsa Indonesia Harmoni, tetaplah bersama kami di TVRI Saluran Pemersatu Bangsa. Setelah komersial berikut ini, kita akan lanjut kembali dengan bintang tamu kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara akhlak seorang mukmin adalah berbicara dengan baik. Bila mendengarkan pembicaraan, dia tekun. Bila berjumpa orang, dia menyambut dengan wajah ceria. Dan bila berjanji, dia menepati. Hadis riwayat At-Tailami. Ya saudara pemirsa, mungkin pada saat commercial break tadi Anda manfaatkan untuk memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang kita sudah ketahui tadi bahwa dalam satu kali salawat kita, insya Allah Allah akan memberikan salawat kepada mereka yang bersalawat kepada baginda Rasulullah 10 kali. Baik, masih tetap di Indonesia Harmoni, kita akan melanjutkan pada segmen ketiga ini dengan menghadirkan bintang tamu kita kali ini, yaitu Bapak Wali Kota Parepare, Dr. H.M. Taufan Pawe, SH.MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, luar biasa. Senang sekali Tablik kami berada Akbar di sini. Akbar Indonesia Harmoni hadir di Kota Parepare. Kota ulama, kota santri, kota kelahiran B.J. Habibie. Bukan terima main. Kasih. Kita pengen tahu bagaimana Pak Wali menerapkan konsep rahmatan lil alamin dalam memimpin masyarakatnya di Kota Parepare ini. Konsep Islam rahmatan lil alamin sebenarnya adalah kesimpulan dari firman Allah yang memberitakan bahwa kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad terkecuali membawa rahmat bagi semesta alam. Ya. Tentunya termasuk Kota Parepare. Setuju. Nah, Kota Parepare ini dikenal sebagai kota ulama, kota santri. Tentu sebagai pemegang amanah harus senantiasa menyadari membangun suatu daerah, membangun suatu kota seperti Kota Parepare ini tentu harus punya konsep yang jelas. Konsepnya adalah bagaimana membangun kota ini menuju kepada masyarakat sejahtera, lahir dan batin. Nah, dengan konsep sosok rahmatan lil alamin ini, saya berpendapat bahwa alangkah indahnya Islam ini, kalau Kota Parepare sebagai kota majemuk, kita bangun dengan kebersamaan. Lalu bagaimana menyikapi keberagaman itu, Pak Wali Kota? Terima kasih. Kami menyadari betul bahwa Parepare ini masyarakatnya sangat majemuk. Karena saya berkeyakinan Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Islam tidak hanya mengenal ukhuwah Islamiyah, tapi juga mengenal ukhuwah insaniyah. Sehingga kebersamaan itu kami butuhkan. Dalam membangun Kota Parepare ini bukan hanya menonjolkan infrastruktur sebagai simbol-simbol duniawi, tapi kita juga utamakan adalah pembangunan umatnya. Islam itu modern, Islam tidak tertinggal, Islam adalah maju, sehingga Kota Parepare ini dengan kemajemukannya kita bersama-sama dengan konsep ukhuwah insaniyah, insya Allah akan Parepare akan maju. Saya harus menyampaikan pada kesempatan ini, Kota Parepare kota kecil, tapi saya berkeyakinan dan itu adalah mimpi kita semua bahwa Kota Parepare ini akan menjadi miniatur Indonesia. Amin, insya Allah. Dan Kota Parepare ini pasti masyarakatnya bahu-membahu, ibu-ibu dari majelis taklim dan organisasi-organisasi kewanitaan lainnya tanpa kecuali ikut terlibat dalam proses pembangunan di Kota Parepare ini. Dan itu yang saya katakan tadi, kalau kita berbicara menyangkut sosok rahmatan lil alamin, tapi tentunya kita tidak terlepas dari kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Karena Al-Qur'an sendiri memesankan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Rasulullah itu ada suri teladan yang baik. Maka ya, saya selalu mengajak warga masyarakat, marilah kita menjadi pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencontohi kesuri teladanan. Terima kasih Pak Wali. Nah, Syekh, apa yang kira-kira patut diteladani yang mungkin bisa menjadi bekal sebagai teladan bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan yang justru di Madinah itu tidak hanya masyarakat Muslim? Bagaimana tuh, Syekh? Ada satu peristiwa yang luar biasa. Dari sekian peristiwa yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian pengen tahu? Pengen. Pengen tahu? Pengen. Dulu Rasulullah SAW pertama dakwah dipitnah, Muhammad itu mencari kekuasaan, Muhammad itu mencari popularitas, dan yang lain-yang lainnya. Apa yang terjadi ketika kota Mekah ditundukkan? Sejarah menyebutnya Mu'arikh Fathu Mekah. Di tahun ke-8 setelah Nabi hijrah ke Madinah, para pemimpin Quraisy bertekuk lutut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menganggap kalau di hari itu Muhammad akan balas dendam, karena mereka sadar mereka telah banyak berbuat zalim dan aniaya kepada Muhammad dan pengikutnya. Apa yang terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggiring mereka semua di depan Ka'bah. Sebab Ka'bah adalah, siapapun juga menghormati Ka'bah. Walaupun yang musyrikin, mereka mengucapkan bangga dengan Ka'bah. Sebab dibangun oleh Ibrahim alaihissalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta pintu Ka'bah dibuka. Nabi kemudian berkhutbah di hadapan musyrikin yang sudah berserah diri. Beliau dengan lantang menyampaikan, aku adalah utusan Allah, aku adalah bukan penguasa, aku adalah bukan raja. Hari ini seluruh kezaliman kalian, seluruh tindak tanduk kejahatan atas nama kemanusiaan, hari ini aku bebaskan di luar dari apa yang dirasakan oleh mereka. Baru hati kecilnya bersuara, amanna, kami beriman bahwa engkau Muhammad adalah utusan Allah. Begitu luar biasa. Maka kalau orang semakin mengenal Allah, paham dengan agama, akan paham tentang kehidupan, akan paham apa yang diinginkan oleh Allah dalam kehidupan. Allah ciptakan bumi bukan untuk satu warna, tapi Allah ciptakan bumi untuk berwarna-warna, tapi harus hidup penuh dengan keadilan dan penuh dengan toleransi. Dan saudara pemirsa TVRI saluran pemersatu bangsa, kita masih ada segmen berikutnya untuk memberi kesempatan nih ibu-ibu yang hadir, tentu sudah pengen nanya juga kan. Siap-siap saja, kita akan kembali setelah istirahat berikut ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari. Alhamdulillah, terima kasih saudara pemirsa bahwa saat ini Anda masih bersama kami di Indonesia Harmoni TVRI saluran pemersatu bangsa. Sepertinya nih Syekh, kalau melihat wajah-wajah audiens yang hadir di Masjid Agung Parepare ini, semua sudah penasaran, pengen nanya kepada Syekh langsung. Baik, silahkan Bapak boleh. Banyak orang mengekspresikan cinta kepada Rasul, namun dengan yang tidak mencerminkan rahmat
atau kasih sayang kepada sesama manusia. Bagaimana menurut pendapat Syekh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibu boleh? Bagaimanakah meneladani sosok Rasulullah bagi seorang ibu dalam mengurus rumah tangga sehari-hari? Demikianlah pertanyaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Syekh. Baik jemaah sekalian, pemirsa Indonesia Harmoni dimanapun berada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai uswah sekaligus penjelmaan dari agama Allah. Sebab agama Allah adalah rahmat yang sempurna. Wilayah keyakinan, wilayah keimanan, wilayah agama. Di dalam agama kita, dalam Al-Quran yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu tolerans. Kita lihat satu ayat di mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemerdekaan dan kebebasan untuk memilih keyakinan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qulil haq mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Shadaqallahu ladzim. Katakan wahai Nabi, kebenaran itu datang dari Tuhan kalian. Agama datang dari Allah. Wad'un ilahiyun dalam usul fiqh. Sudah datang agama dibawa oleh para nabi, bahkan dilanjutkan oleh para ulama. Tapi barang siapa yang ingin iman, mengimaninya, silahkan. Sebaliknya barang siapa yang ingin mengkufurinya, menolaknya, maka falyakfur, silahkan kufur. Hal ini menunjukkan keimanan kepada Allah tidak boleh ada pemaksaan. Sebab iman itu tumbuh di dalam hati dan hati tidak bisa dibohongi. Sesuatu yang paling esensi, semua para nabi membawa keyakinan yang sama, membawa akidah tentang keimanan. Tetapi keimanan itu menjadi pilihan. Maka Allah memberikan kemerdekaan. Mau iman silahkan, mau kafir silahkan, tapi tanggung sendiri. Jadi tadi, tapi tanggung sendiri akibatnya. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan toleransi yang luar biasa mengenai keyakinan. Sebab wilayah yang transenden, wilayah yang paling dalam keyakinan keimanan itu, gak bisa dipaksa-paksa atau dibujuk rayu. Keimanan adalah kesadaran tertinggi bagi manusia mengenal Allah, meyakini Allah, dan meyakini apa yang diturunkan oleh Allah. Tetapi yang berkaitan dalam agama, dalam aspek hukum, maka semua harus tunduk. Maka ayat-ayat yang berkaitan hukum turun di Mekah. Orang yang berbuat mabuk ada hukumannya. Orang yang berbuat zina ada hukumannya. Ada yang maling ada hukumannya. Tanpa terkecuali, siapapun juga yang melakukan tindakan jahat di antara sesama manusia, mengambil hak orang lain, hartanya, apalagi nyawanya, ini bukan pilihan, tetapi hukum itu harus dipaksakan. Kenapa? Karena hal-hal itu menyangkut kaitan dengan hidup dan kehidupan. Inilah indahnya ajaran Allah, indahnya ajaran Islam. Maka menyampaikan Islam, kebenaran, harus bilhaq. Nasiril haqqi bilhaq. Membela kebenaran harus dengan cara yang benar pula. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah beliau menyebutkan tiga yang paling dicintai oleh Nabi dalam kehidupan dunia. Ternyata para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ikut-ikutan nomor tiga. Ikut-ikutan nomor tiga. Artinya semua mempunyai kecintaan dalam tiga hal, tapi beda-beda.
Apa yang dicintai oleh Nabi yang tiga hal itu? Penasaran nih Syekh. Penasaran gak? Penasaran. Satu, Rasulullah SAW mencintai wanita. Nabi buktinya menegakkan hak-hak bagi wanita. Nah yang ini kayaknya yang PR besar bagi kita. Cintanya sudah. Sudah satu pingin. Tapi haknya belum Syekh. Menegakkan hak bagi wanita. Ya. Di mana dulu Rasulullah menyampaikan yang paling baik laki-laki atau suami adalah yang paling menghargai istrinya. Masya Allah. Jadi bukan semua wanita. Iya. Kita akan istirahat sejenak. Tetaplah di TVRI Saluran Pemersatu Bangsa. Dalam kitab Sahih Al-Albani, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baiklah saudara pemirsa, kita sampai pada segmen terakhir di Indonesia Harmoni. Dan pada kesempatan ini kita akan mendengarkan apa kesimpulan yang telah diuraikan oleh Syekh Muhammad Fathur Rahman MAG yang sudah memberikan tausiah, kemudian juga tadi ada tanya jawab dengan audiens yang hadir di Masjid Agung ini. Silahkan Syekh. Baik, jemaah sekalian, pemirsa Indonesia Harmoni dimanapun berada, kita harus mengambil benang merah dari pembahasan pengajian di siang hari ini, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam patut kita untuk terus mengikuti jejak langkahnya dengan cara semakin mengenal kepada Nabi. Semakin mengenal kepada Nabi, kita akan semakin menghargai Nabi dan mengetahui kualitas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin bahagia dari dunia ini sampai nanti di akhirat yang abadi. Kuncinya adalah mengikuti sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perilaku batinnya, jiwanya, cara pandangnya, sampai kepada tindakan-tindakan dalam kesehariannya. Kunci kesuksesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tersambungnya jiwa Nabi dengan Sang Pencipta, yaitu Allah. Beliau menyebutkan dalam satu hadisnya, Ana a'rabukum billah, aku adalah orang yang paling ma'rifat mengenal kepada Allah. Semakin mengenal kepada Allah, maka akan semakin mencintai kebenaran. Semakin mencintai kebenaran, kita akan semakin menyayangi, mengasihi sesama makhluk-makhluk Allah. Bukankah itulah kerinduan semua manusia? Walaupun kita berbeda-beda sukunya, berbeda-beda agama dan keyakinannya, maka kita ingin hidup dalam kebersamaan. Kita ingin berdampingan, saling menghormati dan menghargai. Itulah sesungguhnya ajaran inti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang silam. Baik Syekh, terima kasih. Baik, kalau demikian mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah. Syekh Muhammad Fathur Rahman akan memimpin doa bersama. Tafadhal Syekh. Jemaah sekalian, pemirsa Indonesia Harmoni dimanapun berada, saatnya kita untuk munajat, berharap curhat kita kepada Allah atas segala problem kehidupan, dan kita ingin selalu ada dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisikan hati kita. Doa kita tidak akan pernah didengar apabila hati kita tidak khusyuk kepadanya. Apabila kita tidak yakin seyakin-yakinnya kepada Allah. Hudurul qalbi ma'allah, hadirkan hati berserta Allah wal iqbalu alaih, terus belajar untuk menghadapkan segenap hati kita kepadanya. Kita merasa selalu ditatap oleh Allah, bahkan kapanpun dan dimanapun kita berada. Ketika kita sendirian, harus terbangun kesadaran yang keduanya adalah Allah Azza wa Jal. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad
wasallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi azmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuqarribuna hubba. Ya Rabb, aku memohon kepadamu, Engkau bersihkan hati, Engkau bersihkan jiwa ini dari kotoran, dari penyakit-penyakit hati yang membahayakan, penyakit takabur, kesombongan, hubbu dunia, cinta kepada dunia yang berlebih-lebihan. Setiap amal ingin dilihat oleh orang lain. Sudi Engkau bersihkan hati kami dari seluruh penyakit-penyakit hati. Engkau bersihkan seluruh dosa dan kezaliman yang pernah kami lakukan, ya Rabb. Kami tidak bisa menghitung dosa kezaliman yang telah kami perbuat dari mulai balik sampai pagi hari ini, ya Rabb. Ya Rabb, tumbuhkan dalam hati kami cinta kepadamu, cinta kepada kekasihmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Tumbuhkan dalam hati cinta kepada amal-amal soleh yang membuat hati semakin dekat kepadamu, hati semakin cinta dan rindu kepadamu, seperti hati yang telah Engkau tempa hatinya para nabi dan para wali-walimu. Amin. Ya Rabb, bimbing setiap langkah-langkah kami sampai Engkau jemput kami. Jadikan kematian kami kematian yang indah, kematian husnul khotimah. Jauhkan kematian kami nanti kematian yang mengerikan, kematian su'ul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan pada akhirnya, saudara pemirsa Televisi Republik Indonesia dimanapun Anda berada, kita akan mengakhiri Indonesia Harmoni untuk hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah senantiasa meridhoi kita bersama dan kita diberi kesempatan untuk berjumpa kembali di tayangan selanjutnya. Kita tutup dengan bersalawat bersama. Saya Muhammad Yahyunus beserta segenap kerabat kerja TVRI undur diri dengan ucapan hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.